Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita boleh jumpa lagi dengan saya Arafat Cik Dirame. Ya, saya happy banget bila tahu kan duduk nonton video saya. Ya. Yalah, hari ini hari Jumaat. Semoga hari ini sukses bahagia selalu. Hari ini ya sebenarnya saya nak bawa kawan-kawan pergi ambil buah kelapa. Buah kelapa itu buah kelapa kan, tapi saya enggak tahu juga gimana isinya. Saya rasa buahnya mesti buahnya macam ni kot. Ini buahnya. Saya rasa, tapi ini satu biji je kan. Dekat yang kita nak pergi ambil itu 1000 biji. Jadinya gimana nak bawanya? 1000 biji ini banyak kan? Mungkin satu kereta, satu mobil. Sekarang ni saya depan rumah lagi. Jadinya saya dah nak naik motor, nak pergi ambil mobil dekat rumah saya punya bos. Selepas ambil mobil, kita nak ambil kawan-kawan, dua orang lagi yang nak pergi ambil dekat Sungai Golok. Tempat yang kita nak ambil itu Sungai Golok, sebelah tu Malaysia ataupun Sepadang kan. Tapi itu hari yang Jirayuk pergi itu rantau panjang Sungai Golok. Yang ini orang panggil Munuk ataupun Tok Deh. Tapi kalau kiranya Sepadang lah, Thailand Malaysia. Mungkin boleh nampak sekejap lagi suasana di situ. Okey, enggak lewatkan masa, saya dah nak pergi ya. Ya, jom. Mana? Inilah rumah bos yang saya duduk ngomong-ngomong. Yang itu hari kita akan pokok manggis pun dia punya juga. Ini rumahnya paling besar dalam kampung ni, tahu tak? Macam banglo, tahu tak? Tengok suasana kat luar dulu. Ya, ini suasana dalam rumah bos. Dah duk. Dah. Ya, tengok suasana dalam ni ya. Ayo, rumahnya besar banget. Ya. Ya. Itu tempat pengajian Al-Quran untuk keluarga dia. Malam-malam mesti ada menantu, dia punya anak, dia punya isteri kat situ ya. Dia buat asing. Ini mobilnya yang kita nak ambil, nak pergi naik kelapanya. Nanti kita tengok gimana kelapanya 1000 biji. Mungkin saya rasa mesti penuh. Penuh kok. Penuh kan. Kalau 1000 mungkin penuh. Ya, ini kawan aku, menantu dia ya. Gen oi. Ya. Dah. Ini dua orang lagi member aku. 1 2 3. Jadi 3 orang yang aku nak pergi. Oh, tak bulu Rahim. Sudah cukup. Cantik, handsome kan. Okeylah, nanti nonton sekejap lagi ya semasa kita sampai sana. Ya, okey. Dia buat apa tu? Ini dia punya cucu, anaknya kawan aku juga. Ya, jadinya sekarang ni kita atas mobil ya. Jadi perjalanan nak sampai rumah kita, nak sampai dekat situ kalau rantau panjang dah biasa 15 minit ataupun 17 minit ya. Tapi dekat sininya dia jauh sikit. Jadinya pakai masa kalau agak silapnya dalam 20 minit lebih-lebih tu macam ya. Nanti inilah 3 orang yang kita orang nak pergi angkat buah kelapanya di situ. 3 orang. Sekarang jam pukul 4.24 ya. Okey, nanti kita nonton sekejap lagi semasa kita tengah angkat buah kelapa naik ke atas mobil lah. Okey, jangan lupa nonton sampai habis ya. Terima kasih semua. Bye, siapa yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya. Ya, dah sampai ya.
Sekarang ini di sini sudah sampai ini buahnya. 1000 biji. Buah kelapanya 1000 biji. Jadinya kita mau taruh dekat atas ke atas mobil itu. Sebelum kita nak taruh, saya nak. Oh, itu Pak Amik juga. Ini baja yuk. Ini apa? Sepadang ya. Ya, tengok sepadang sini. Sebelah nu Malaysia, sebelah ni Thailand. Enggak pernah buat video dekat sininya. Tengok dulu suasana sini ya. Oh yo, cantik banget. Sebelah Malaysia macam dekat je tu bunyi-bunyi mobil-mobil jalanan bunyi ya. Jadinya enggak jauh. Kalau kita naik itu terus sana enggak jauh saya rasa. Tapi saya pun enggak pernah pergi kalau kat sini, kalau dekat yang jirayu pun pergi hantar jirayu itu hari saya pergi. Ya dah, saya dah rubah. Banyak kat sininya ada macam-macam pokoknya. Ini pokok kelapanya gini. Macam ada apa? Ada daun. Tapi ini bukan, saya enggak mau ambil ini. Ininya enggak mau ambil. Ya. Tengok. Ini pokok apa ni? Macam-macam pokok ada kat sini. Ini pokok yamu. Ini pokok yamu ya. Ini pokok bunga apa, enggak tahu dia kasih buku macam ni. Oh, ini bunganya. Banyak. Okeylah, nanti saya mau pergi buat kerja sekejap ya. Kawan-kawan tengah buat. Nanti kita tengok sekejap lagi. Kalau kelapa kasih atas kereta semua itu dia penuh ataupun tidak penuh. Ini acaranya. Buat gini. Oh, dia buat gini. Okey. Inilah acaranya. Gimana? Tengok. Dah nak penuh. Baru 10 minit aja dah nak penuh. Gereja macam ni kalau ada hari-hari pun enggak ngapa. Suka. Bang, dia bagi berapa ni? Berapa? Berapa baht? 50 baht. 500 baht. 500 baht kalau kira uang Indo. Itu hari saya dah cakap kalau 500 baht uang Indonya. Berapa enggak tahu nanti. Ini. Dah nak penuh, tengok. Ya, ayo, dah nak. Banyak kan? 1000 biji, bukan. Kalau nak cakap enggak banyak enggak boleh juga sebabnya buahnya 1000. Banyak pandai abangnya. Dah nak separuh mobil. Abang, slow sikit bang. Tu bang, macam tu nanti kena curuming depan nanti pecah. Masanya 20 minit dah boleh banyak ni. Jadinya ada lagi itu. Ya. Baru 20 minit ya. Kita kiranya 40 minit nak siap. 40 minit dah sudah. Dia kena buat macam ni. Oh, I know that
you go, my love, I'll think again. My dreams, I hope one day they'll come. And I want to hold your hands when it is cold. Ya dah selesai ya. Jadi pakai masanya 30 minit aja. Aku kira tadi 40 minit tapi dia sebab pakai masa 30 minit sebabnya nombor satu buah ini buah kecil. Kita kira tadi buahnya besar. Kalau buah besar memang hampir-hampir penuh. Tapi yang buah kecil jadinya agak penuh itunya. Separuh kereta aja. Ha, tengok. Separuh aja. Kita kira tadi kalau buah yang besar itu dia mesti penuh. Tapi bukan buah yang besar jadinya agak penuh. Ya, jadi alhamdulillah dah siap. Masanya setengah jam aja. Ayo kita dah nak balik ya. Sebelum kita nak balik ke rumah, saya nak masuk kat dalam kedai sekejap. Mau beli apa? Kainok. Kainok itu kalau kawan-kawan nak tengok gimana isinya, nanti saya nak bawa ya. Saya nak beli 20 baht. 20 baht itu nanti kita pergi tengok kat sana ya. Itu restoran itu memang besar, dia ada kainuk, patongku, macam-macam ada, apa lamung, macam-macam ada ya. Ya, nanti kita tengok kat situ. Okey. Oh, I know that you go, my love, I think I'm yours. My dreams, like dreams, I hope. To hold your hands when it is cold. Ayo kita mau try ya, gimana luk-luk-luk-luk ini. Orang-orang duduk ngomong sedap-sedap gimana. Cuba-cuba try. Nah, kamu dulu mula-mula try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang sedap. Allah, enggak makan lagi. Memang sedap. Ini rupanya kasih kecil kan, macam peluru bedih. Bismillahirrahmanirrahim. Mati mati enggak ni, cepatlah ni, tak kita sedia lagi ya. God, tu ni. Ayo. Betul lah. Pokok. 20. 20 kuat itu RM9,000 kan, betul tak? Eh, betul tak? Itu malam saya dah kira RM9,000 kalau enggak. Ini dia buat sama ubi. Ubi tak? Oh. Dia panggil. Ya. Ubi telak. Ubi ketelak. Betul lah. Ubi yang kala purple dia lah. Dia taruh ubi sama gandung. Gandung itu orang panggil apa? Sama air. Ah, ya. Dia taruh ubi sama gandung. Jadinya bila kita goreng, memang sedap. Saya mesti suka ini macam. Oh, cuba lah sekali lagi ya. Ayo. Ini isinya kat dalam, nampak tak? Ha, sekarang dah hujam kat depannya. Aduh, enak banget. Ya, okeylah, inilah hari ininya. Jadi, kalau siapa yang suka dengan video ini, jangan lupa ya, macam biasa, subscribe. Semoga bagi semangat untuk saya buat video yang terbaru ya. Sekarang dah hujan. Okey, nanti saya nak tunjuk suasana hujan kat depan lebak ataupun. Okey, bye.